Oh hai, kembali lagi di New Info Celeb, informasi seputar selebriti. Dan berikut ini akan kami hadirkan ke hadapan Anda foto-foto menarik yang diunggah oleh para selebritas. Dan kita akan lihat Jupe yang sedang mendambakan pacar. Dan di Instagram Teuku Rasya bersama dengan Prilly Latuconsina. Kalau melihat Instagram yang satu ini, pasti semua pria berharap menjadi guling. Ini kalau ngelihat Jupe ini seperti foto session ya ekspresinya ya. Tapi kalau kita melihat di real life-nya, dia sepertinya memang sedang mendambakan pasangan hidupnya. Mari kita doakan bersama-sama. Sambil kita kepoin, ini dari akunnya Jupe, Julia Perez. Dia lagi ada di sebuah hotel yang likes banyak sekali. Gak ada kamu sayang, ya guling aja yang kusikat. Hashtagnya Sunan Solo, hashtagnya tak ada kamu guling pun jadi. Lucu banget sih hashtagnya. Terus hashtag lagi halusinasip. Lucu banget tuh, kopi ah. Yuk terus dengerin banyak yang komentar. Mending deh kalau sama guling, mending sama guling aja ya kak, daripada sama laki orang ya. Tetap cantik walaupun botak, at Julia Perez. Ini dalam deh, itu kata Irnampan. Irnampan. Terus udah gitu ada juga yang komentar, Kak Jupe rambutnya panjangin lagi dong, cantik tahu kak. Itu support, support dari para fans bu, supaya Jupe selalu sehat dan juga cepat memiliki momongan. Momongan apa kekasih ya? Kekasih dulu baru dapat momongan. Nah sekarang akan kita kepoin dari akunnya Teuku Rasya. Ini seru banget nih, katanya mereka ada hubungan dekat. Padahal kan hebohnya Prilly ini deketnya sama Aliando, tapi ternyata kedekatannya itu justru sama Teuku Rasya. Terbukti dari foto ini, foto yang diambil oleh Prilly Latuconsina, tapi di uploadnya di akunnya Teuku Rasya. Yuk kita lihat aja di sini captionnya, wedding attendance. Dalam nih. Terus dari kita ada yang komentar, pro apa kontra nih ya? Yuk kita kepoin. Widarianti Putri, Teuku Rasya bisa jadi rekor nih. Saya komenan di IG lo yang sabar ya ganteng. Jangan bosen temenan sama Prilly. Sukses buat belajarnya di UK, bismillah semangat. Temenan? Apa temenan? Ya, nanti kita cek lagi lah ya. Terus ada juga yang bilang, ini dari Kak Diah 92, serasi. Oke. Terus Siska nih, ini Siska nih kasih komentar nih. Pendapat kita mah sama, bukannya kita kids. Bukannya kita ngejodohin Ali Prilly, tapi kalau Prilly sama Rasya emang gak cocok, kayak adik sama kakak. Mending jujur aja deh daripada so jaim, bener nggak? Ini yang ngejalanin emang siapa? Siska kepo ya. Terus gitu dari, masih dia masih ngirim satu lagi. Yang penting semuanya berteman, jangan saling ngejelekin. Gue kan cuma komentar apa ada ya apa adanya. Emang kenyataannya gitu. Repot deh Bu ini ya. Lebih baik jujur daripada gak jujur. Maaf kalau menyinggung perasaan fansnya Kak Rasya. Maaf, good night all. Puas. Tidur sana. Oke, itu komentar dari fans harus kita hargain ya. Tapi kan tetap yang ngejalanin kan mereka. Iya, tadi kalau kita melihat Jupe ya, sepertinya kita langsung mau lipat tangan untuk mau berdoa ya. Buat Jupe ya, supaya Jupe cepat dapat pasangan. Sepertinya dia udah gak sabar mau menghentikan kesendiriannya ya. Dan di Instagram berikutnya tadi kita lihat ada Teuku Rasya bersama Prilly Latuconsina. Wow, komennya seru banget. Ada yang pro, ada yang kontra. Ya kita lihat aja nanti ya yang menjalankan mereka. Dan pemirsa, saya yakin Anda masih penasaran dengan berita-berita kami yang akan kami hadirkan pada hari ini. Dan berikut ini, saya akan mengajak Anda untuk mengikuti aktivitas Rio Dewanto dalam membuat meracik kopi. Tapi apa nih? Kopinya pasti harus yang nggak ada ya. Kita simak aja liputannya, ini dia untuk Anda. And everybody's watching her, but she's looking at you. Halo, selamat datang di Filosofi Kopi. Yuk kita masuk. Sekarang, nah, ini barista gue yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Tuh. Sekarang gue mau buatin kopi buat kalian, kopi Tiwus dengan metode V60. Kita ikutin, yuk.
rasanya cukup apa ya, cukup bold dan konsisten secara rasa gitu semuanya, balance dari sweetness-nya, acidity-nya dan segala macam. Sebenarnya bisa juga pakai aeropress tapi saya nggak begitu suka kopi kalau pakai metode ini atau siphon. Ya teman-teman, terima kasih udah main-main ke Filosofi Kopi. Nanti lihat juga salah satu bisnis saya, laundry sepatu namanya Wipe. Terus kalau kalian mau tahu berita terupdate tentang kopi, kalian bisa kunjungi website kami di www.kopikini.com. Sampai jumpa di kegiatan-kegiatan gua dan teman-teman lainnya. Dah. Ya, kalau baristanya seperti Rio Dewanto, pasti pengunjungnya cewek semua pasti akan betah di kafe untuk lama-lama ya. Mesen kopi, ngeliatin. Ya, dan buat pemirsa Don't Go Anywhere, karena selain satu ini masih banyak informasi menarik lainnya dari dunia selebritas kita. So, tetaplah di New Info Celeb, informasi seputar selebriti.